Halo semuanya, kembali lagi di South Indonesia. Gue Artes, atau bisa panggil saya kali ini. Ya guys ya, gue udah trading sampai 100 ribu gems. Itu gue waktu itu pas lagi live di channel kedua. Makanya kalian subscribe channel kedua gue, yaitu Artes, link di deskripsi. Dan teman-teman, gue pengen dapetin unit paling bagus dan paling berguna di Toilet Tower Defense, yaitu apa? Yaitu DJ TV Man. Itu berguna banget karena bisa nge-buff attack speed sama damage boost. Itu sangat-sangat berguna. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang disebut tombol subscribe juga. Dan jangan lupa share ke link kedua gue di deskripsi. Langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini gue pingin cari DJ TV Man yang gak sign ya, supaya lebih murah. Dan gue pingin offer pokoknya gemsnya max 100 ribu. Gue ada unit-unit ya. Gue ada unit-unit, ya itu yang sign-sign. Dan gue pengen coba, bisa gak dapet DJ TV Man? Ya kalau gak bisa ya, semoga bisa lah ya. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. 100 ribu plus hyper aja udah di atas DJ TV Man ya. Ya sign hyper ya. Gue cek dulu nih, berapa kira-kira DJ TV Man nih. Soalnya itu sangat-sangat berguna. Setelah itu, target gue HUTS. Pokoknya yang penting sekarang DJ TV Man dulu teman-teman. Makanya kalian doain dan like dan subscribe juga teman-teman. Oke, jadinya guys, gue dibantuin sama Happy. Dan Happy katanya udah nemu. Gue kasih dulu gemsnya 100 ribu ke Happy. Gue gak tau ini win atau lose, kayaknya agak lose. Tapi gak apa-apa lah ya. Harusnya di GTV Man sign juga di atas itu harganya ya. Kayaknya seperti kayaknya iya. Dan semoga gue bisa dapat di GTV Man. Karena gems gue udah habis. 800 ma. Halo bang, halo mister. Bang ini milik baru. Ini bukannya udah agak lama ya. Bang coba endless bareng bang Sapi. Oke, ntar gue bakal coba. Ini untuk abang. Oke, bang siapa? Halo bang, siapa aku? Dong, namanya Java, halo Java, halo bang, halo, maaf cuman ini bagus loh. Enggak cuman ini, itu bagus. Ini tayar buat mas, makasih Taz. Masuk konten gak tahu. Halo bang, mohon lahir batin ya, mohon lahir batin. Ada offer buat dragon fruit gak bang? Gak ada. Munggu mau kena nightmare cuman common unit. Waduh, oke okay. Semoga bermanfaat buat sama, oke okay. Notice, bang Cihuy. Iya, nama gue bang Cihuy sekarang ya. Bang, boleh gak bagi dark fruit? Gak ada duit. Masuk konten gak bang? Gak tahu. Minta free mythic, aku, ya kalau itu gak dulu ya. Bang, kalau sensor aku kasih sensor UTC. Oke, okay, oke, okay, makasih. Terima kasih. Halo bang, halo. Sedekah, iya makasih Santang. Apa aku bang? Halo Arfon. Aku sub botak. Aku salah 1M subscribers botak bang. Aduh. Halo bang, masuk konten lagi bang? Enggak tahu ya. Ini buset, basic tot Gatli udah dapat Gatli. Oke, okay, mantap. Makasih loh Gatli. Sama aku bang. Widih, Sigma, makasih loh. Ini Sigma pertama gue. Makasih bang, aku udah selalu nonton video. Makasih. Unitku cuman semangku sangsuk. Sensor, bang, sensor bang. Ini bagi oke okay. Halo bang, halo. Ini yang kedua bang, ingat. Boset Andreas. Set orang komen gue guys. Andreas Sultan hyper lagi. Makasih. Setik Carter di chatnya no. Di chat anol. Aha. P bang, hai. P bang, sahur bang. Oke okay. Bang, bang di bawah gift check bang. Oke okay. Makasih Andreas ya. Halo bang, halo. Semoga dapat di TV sama James. Enggak gitu dong. Sehat ya bang. Oke okay. Halo bang, halo. Ada gak? Coba ini sedap lu. Wah, gue pengen cobain tanda. Oke boleh, ntar gue cobain sinister ya. Bang, gue enak banget, gue juga kok. Halo bang, halo gue. Bang, gue pensi lah, kenapa pensi? Bang, gue cuma ngasih ini bagus kok. Ini elit sedekah sulit. Makasih, AZ Pen. Halo bang, halo, ai. Banget bang, kalau jelek maaf ya. Iya, gak apa-apa, ini bagus sebenernya sih. Bang, ini buat lu. Oke, makasih, bagus. Mikir sebenernya, makasih. Sorry bang, jelek. Ini bagus, UTS loh. Baca nama gue bang, halo FG. Ini bang, betul lu cantik. Iya guys, gue emang orang cantik ya guys. Bang, lu cantik banget kayak bidadari. Emang gitu, kau bidadari jatuh dah. Topret, topret. Halo bang, halo Tek. Apa kabar bang, halo Tek. Sensor aja bang, iya. Pak bang, cuman ini bagus loh. Bang, bikin prank voice aja seru. Oke, oke, nanti gue coba lagi ya. Halo bang, halo Wisa, makasih nih tengok komennya. Ini buat apa, makasih taktik. Sama gue bang, oke halo Ardi. Pasti gak masuk konten, iya gak masuk banget. Gatli yang sangat jelek, ini. Ya tapi jujur dari semua Gatli emang ini paling jelek sih. Tapi makasih loh. Hai bang, halo Celu. Maaf jelek, ini bagus. Bang coba bilang raw. Ini doang yang gua punya. Betul ya, sudah bisa bikin video tentang ciri-ciri stream scammer di TOT. Oke ntar gua buatin dah ciri-ciri scammer di TTD. Aku bang, halo Aska. Gua baik-baik kan, baik banget, makasih Rasya. Bang sama gua, halo Basic. Halo bang, halo Para. Bang cara masuk konten gimana? Gak tahu. Halo halo bang, halo Oma. Kalau masuk konten kalian ke Discord aja guys. Jelas ke Discord. Sama aku dong. Halo. Di Toxic UTC yang aku janji main. Nanti main lagi ya bang. Oke makasih Yanto. Halo bang, halo. Ini gue scroll ke bawah aja guys ya. Ini buat jajan ya lagi. Maaf bang, saya bisa kasih ini doang. Oh bang, ini saya dari
kafe sensor yang saya minta foto, nama saya sensor. Oh iya, waktu itu gue pernah ketemu kalian di salah satu dari kalian namanya nah, dia minta sensor, ya udah gini sensor ya. Halo, maaf cuma ada ini tapi sama Bang Halo Danis. Bang, ini yang bisa aku kasih. Makasih Gugin. Bang, semangat bingung tadi. Maka iya, TF Mikael, makasih ya. Halo Bang, orang baik. Iya, makasih. Wih, oke, siap Ariel, makasih Gatlinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Retrix. Bang, sign, kalau sign kayaknya enggak dulu guys ya. Gua sign itu per konten satu teman-teman ya. Per video, kalau kecuali kayak ada yang mau nyogok. Sorry batuk. Halo Bang Sakral, halo Yeg. Hai Bang, halo Rafa. Halo Bang, halo Kaisar. Kayak ini gua klaim semua, makasih ya. Oke. Tadi ada enggak saya perbuset lah. Ada kabar gembira. Gua enggak tahu ini win atau lose ya. Jadi si Happy udah ngelarin ya, kalian bisa lihat jam saya Happy 5.600, 800, tadi kan 100.000, berarti dia harus udah dapat DJ TV Man. Coba kita tanya, ini yang tadi ya, tuh 100.000 gems buat DJ TV Man. Kita coba deh ya guys ya, berarti DJ TV Man nya balik ke gue. Oke, bagi yang mau cari-cari unit, kalian bisa ke Discord, minta tolong si Happy, tapi ya kasih dia gems, kasih dia apa gitu guys ya, buat bantuin kalian gitu kan. Oke, bilang makasih, dan kita bakal cobain ini DJ TV Man apa sebagus apa sih sebenarnya sini ya. Di endless dah, nggak bisa ngomong gue. DJ TV Man akhirnya gue punya juga, dan kita sign. Dan nanti gue pengen coba ini DJ TV Man kira-kira bisa dapat apa sih ya. Ntar gue pengen coba jual DJ TV Man juga ya. Dan kita bakal pakai Astro atau Mewing ya. Kayak Green Laser nggak perlu, Green Laser. Terus DJ TV Man kita pakai Titan Clock. Yang bawa clock siapa? Dia bawa clock gak? Gue bawa Mewing deh. Gue gak bawa clock, gue bawa Mewing. Oke, gue bawa Mewing dan Hyper. Oke, kita coba ya. Aduh, ini Mewingnya kok gak sign? Ini wajib desain lah kalau dipakai lah. Wajib desain ini. Gila, mantep banget. Sign the Younggat semua. Gue juga ada beberapa sih yang sign Bang Sapi sih ya. Di JTV Man sign the Younggat kece. Oke, kita coba di sini. Kita cobain di endless teman-teman ya. Kita kira bisa sampai wave berapa dan damage ngebuff itu berapa sebenarnya. Jadi kan tulisannya 25%, tapi sebenarnya 25% itu segede apa sih kalau misalnya ke hyper ya? Nambah berapa damage gua enggak tahu. Enggak ada make money. Enggak bawa. Bentar, gua bawa Astro sama hyper. Oh, speaker repair, repair. Enggak ada adanya kamera repair drone. Gua ada kamera repair drone. Dipinjemin. Oke, makasih. Speaker repair drone. Oke. Dipinjemin Happy ya, sekalian gua sign lah ya. Oke, Mewing si Happy aja. Salah. Bisa di unsign? Wait, what? Bisa di unsign? Gua baru tahu bisa di unsign. Terus Mewing kita pakai repair. Oke. Kita bawa speaker repair drone, kita kasih sign juga. Oke, gue bawa buat damage hyper, buat ngeslow Astro, buat boostnya DJ, buat farmnya Santa, terus sama DJ speaker repair drone. Oke, awal-awal bakal Happy yang defend karena gue juga udah ngomong ke dia, dan gue bakal naronya di mana ya? Oke, dia loadingnya lama banget sih itu. Gue bakal naruhnya di sini aja lah. Seperti biasa, kalau gue bakal naruh di sini. Ya sudah lah ya. Saya bisa dapat 100, ya sudah lah ya. auto skip? Ya. Yang atur auto skip lu dah. Oke, dia bakal taruh lagi. Dia bakal di awal. Sabar. Unit early siapa? Oh dia. Oke. Santai. Oke, taruh lagi. Nanti gua nabung buat hyper wave berapa? Lu oke, siap. Benar-benar fokus max farm kan? Oke, katanya gua fokus max farm. Oke. Itu dikasih lewat sama Happy. Emang begitu kah? Oh, kata dia max farm lo. Oke, kita sekarang diajarin sama Happy guys cara mainnya itu gimana. Sama ini gua kayak upgrade dulu yang itu. Oke, ini awal-awal langsung Mewing mantep sih. Kalau kita upgrade yang ini dan kita upgrade yang ini. Lewat lagi 3 gak apa-apa. Lewat dikit gak ngaruh. Kalau udah Astro baru hyper. Oke, katanya Astro dulu baru hyper. Oke, dia yang pengalaman endless. Gue yang masih cupu guys. Jujur guys, gue masih cupu ya. Tolong. Bagi kalian yang mau ngatain gue, silahkan gak apa-apa guys. Gue terima semua kataan guys. Emang gue cupu. Emang kenyataan teman.
teman-teman itu ya, kalau gue tuh emang cupu. Kapan lagi guys partner tapi cupu? Gue doang. Siang semua partner tuh nggak ada yang cupu, gue doang yang cupu. Kita upgrade dulu. Teman nanti kita bakal ngumpul 600 buat upgrade ini Santo TV Man. Dan kita fokus damage teman-teman. Kita nggak ada HUTS, damage cuma dari Hyper doang sama Astro. Astro lebih ke slow sih, bukan damage juga sih 57.000 lumayan. Abis itu ini speaker Reaper drone buat orang tidur kali ya, biar nggak tidur. Kayaknya. Ntar gue coba tanya Happy. Ya ntar gue coba tanya Happy deh. Happy, repair buat biar gak turu. Kayaknya iya deh. Kayaknya repair buat supaya gak turu deh. Oh benar. Oke okay. Gue baru tahu kalau itu baru buat supaya orang gak turu teman-teman ya. Dan kita juga mau lihat sebagus apa sih ini. Gue penasaran sih. DJ TV Man banyak. Ini kenapa harganya mahal? Ya karena kenapa mahal? Karena chance-nya 0,1%. Dan kalian kalau mau beli 10 crate 2000 gems 0,1% guys. Mahal banget. Enak-enaknya area heal. Oh dia area heal. Oke okay, mantap. Mantap dia area heal. Mendingan kita upgrade yang ini dulu. Abis itu upgrade yang ini. Oke, okay, di wave 10 harusnya gue udah bisa 3 biji level 5. Oke, okay, mantap. Bosnya kalau repair cuma ada gak ngerti gue. Dan ini bosnya 27.000 nih berapa damage-nya? Oh, aman. Gampang. Mewing enak bisa nge-stun juga kok. Kita upgrade dulu. Dan kita ngumpul 3.000. Ini berapa sih? 1.000 tambah 1.500, 2.500 kalinya. Wave berikutnya harusnya gue udah bisa beli ini. Langsung upgrade. Coba aja ntar juga tahu. Oke. Okay. Oh, persentase heal-nya kan nggak 100% kan ya? Jadi nggak 100% nge-heal. Nggak 100% nge-heal tuh gimana ya, teman-teman? Coba yang tahu coba komen di bawah. Gue nggak ngerti juga soalnya. Jujur aja gue nggak ngerti. Ini gue bisa upgrade yang ini juga nih. Nggak usah nungguin 1.000. Ya, upgrade yang ini dulu aja. Karena nggak bakal sempat dapat 1.000 sebelum wave berikutnya. Nge-heal cuman dia ada persentase. Jadi, oh, biar... Jadi nggak bisa pas... Oke, okay. Gue masih gak ngerti. Oh mungkin kayak ada ininya kali. Oh ada progress barnya. Jadi kayak berapa detik sekali gitu. Oh mungkin gitu kali maksud dia ya. Oh iya ada progress barnya. Oke. Lewat satu bang. Oh aman di stun. Aman. Mewing enak juga buat nge-stun gila ternyata ya. Mewing enak banget buat stun. Enak juga ya itu ya. Oke, jadi gua waktu itu gua bilang Mewing jelek ternyata bagus guys. Maaf ya teman-teman. Gua waktu itu pernah bilang Mewing ternyata bagus. Legendary bagus ini. Meskipun ya damage-nya ya lumayan sih, enggak bagus-bagus banget kayak lebih bagusan mythic sama eksklusif sih. Mythic Gatling sama eksklusif, tapi ya tetap aja tuh nge-stunnya mantap banget sih. Tapi kalau buat nge-slow ini the best sih. Astro udah paling baik untuk saat ini mungkin 60% nge-slow-nya tuh. 60%. Astro Max di sini. Lu di jalanan, Bang. Gak bisa taruh di jalanan. Oke, kita bakal taruh Astro di sini. Minggir. Oke. Kabar nih kita pepetin dulu ke sini. Pepetin ke sana. Oh, udah gak bisa ke sananya. Di sini tuh agak aneh guys, sumpah. Oke. Udah nih max gue udah farm gue udah kelar semua. Dan gue bakal maxin Astro. Astro gak usah gue itu karena waktu itu udah pernah ya. Gue udah max, udah santai. Ini pokoknya wave 19 ke atas gue yang carry gantian. Lu damage bawa apa? Hyper, coba hyper. Oke ini kita udah gak perlu minjem DJ TV Man sih. Udah gampang guys ya. Udah gak perlu minjem DJ TV Man. Belum ada toilet slowingnya ya. Harus max dulu ya. Sebenernya hyper tuh mahal banget. Gue gak tahu sebenarnya paling bagus tuh hyper atau apa. Soalnya kalau wave jauh, wave gede ya hyper. Tapi kalau misalnya kayak di bawah wave 70 mungkin bagusan yang lain kali ya. Mungkin bagusan Clover, Bunny gitu. Bunny piercingnya mantap banget sih soalnya. Dan di buff juga piercingnya Bunny kan waktu itu. Gue sempat kata di buff sama itu. Kalau Happy baca chat ini berarti dia berarti Anda bau. Ya. gagal clear. DJ-nya? Boom, oke. Tengah mana? Oh, ini oh bisa nih. Ih, cakep. Cakep bisa. Cakep. DJ gua jual dulu ya. Sekalian review. Oke, nanti gue bakal review si DJ nanti ya. Oke, nanti gue bakal review DJ, gue bakal maxin satu dulu ya, satu hyper dulu, baru
Ya itu. Oke, 500 jadi 800 teman-teman ya. Dan ini darinya 10% boost sama cooldown boostnya 10% ya. Dan range-nya 16,5 nih. Jadi ini belum kena, oke. Nah, tambahin lagi jadi 15%. Oke, range-nya nambah 33 dan harganya 1500, mahal juga ya. Udah kena dan ini pas di level 3 ini harganya 2300, nambah damage-nya 15, cooldown-nya 15, range-nya 19,8 karena dapat range 10% harusnya enggak tahu berapa lah, mager ngitung. Jadi damage-nya nambah 3000, cooldown-nya berkurang 0,03. Oke, maaf guys, ada WA. Oke, berikutnya harganya 3000 teman-teman ya. 3000 jadi harganya tuh 5300 untuk update upgrade berikutnya. Boom, dan damage-nya jadi 20%, nambahnya cooldown-nya minus 20, range-nya 22, oke. Okay? Berarti nambahnya 4000 damage, cooldown-nya berkurang 0,05. Tambah lagi 4500, mahal juga ternyata ya. Oke, okay, jadi 9500. Itu harga totalnya 9500 ya. Dan ini tuh 25% minus 25% sama range-nya 27,5, damage-nya nambah 5000, cooldown-nya nambah 0,6. Berkurang 0,6. Oke, dan kita taruh mana lagi? Taruh sini bisa? Ya udah taruh sini gue. Gue taruh sini. Oke, mepetin kiri. Lah, bisa di sini. Lah, muter dia. Mbak, harusnya bisa gue taruh muter DJ-nya, Mak. Ini jual dulu. Gue mau ini muter. Tiba-tiba muter. Gue mau naro, tiba-tiba bisa muter begitu. Ya, ini kayaknya gak kuat, gak auto skip aja ya. Ini kayaknya gak kuat, kayaknya gue auto skipnya. Gue pengen lihat sampai berapa ini. Gue mulai nanya sampai berapa, gue auto skipnya, bodo amat. Aduh, tidur. Aduh, turun mulu. Astro gue turun. Astro gue turun semua. Aduh, Astro gue turun lagi. Aduh, Astro gue turun. 106, oke. Oke, 106. Apakah bisa sampai 110? Apakah bisa sampai 110? Gue mau lihat nyawa bosnya berapa? Kan gitu kan masih 2 orang kan ini. Gue mau lihat kalau 2 orang nyawa bosnya berapa ya? Gue penasaran. Kalau 2 orang nyawa bosnya berapa ya? Kalau 110 ini kayak bisa aja tapi satu udah lewat sono. Dan kena stun semua tuh unit gue, ada laser tapi lewat. Ya 107. Oke, ke stun lagi, mantap. Turu lagi itu Astro gue. Kayaknya udah enggak lewat ini. Ini 10 juta ya. Ini bisa. Aman yang gitu. 108. Bisa enggak 2 ini? 2 ini bisa enggak? Enggak bisa. Yap, 109. Atau 09. Ya, setelah oke. Goodbye semuanya. Kayaknya udah selesai. 109 wave ya. Itu tuh 103, gak usah dilihatin. Penting 109 teman-teman ya. Wow, serem kali. Oke, siap. Emang happy sedikit DC yang ngesel kali, bau banget dia bang. Berarti makasih buat teman-teman sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol bell di sebelah kanan juga. Dan jangan lupa selama kedua gue di deskripsi. Makasih semuanya, bye-bye. Follow juga Instagram gue, siapa ada di deskripsi. Oke, okay, guys, sesuai tradisi gue bakal di post office.